pasang brek, cuman turun dia ketemu terus bapaknya lagi sedih. Oh. Yang bisa kok. Oh iya. Daftar aja bu. Gampang kok di itu di HP bisa. Iya. Ini mau beli ketoprak. Semua mau di YouTube. Gak apa-apa bu, biar viral bu. Ini jualannya dari jam berapa ibu? Dari jam subuh. Subuh. Iya. Sampai jam? Sampai jam 2, kadang 12. Jam 12. Ya, pokoknya yang nerusin. Oh. Kalau sorenya buka lagi gak bu? Sorenya buka lagi gak? Terus, non-stop. Oh, non-stop. Iya. Wih, mantep ya. Berarti malamnya sampai jam berapa? Malamnya bu? Malamnya nyampe jam 12. Wih, nyampe malam ya? Iya, kadang nyampe jam 2 kalau lagi ramai baik. Iya. Ini lagi goreng tahunya. Kalau jualan udah berapa lama di sini bu? Setahun. Setahun. Oh. Kalau sebelumnya di mana? Pindahan atau emang baru di sini? Jatiwangi. Oh, Jatiwangi. Ini jual ini juga ya bu ya? Dagang bubur sih cuma. Oh, bubur. Ini sekarang ibu sambil Kota. Ini juga ya minum-minuman gitu ya? Iya. Kopi, es gitu ya bu. Kalau jualan ketoprak gimana bu? Prospeknya rame atau gimana bu? Sekarang lagi kurang. Kurang. Nah, ya, bisa kontrakan. Ya, yang penting ini aja bu ya, lancar lah hariannya gitu ya bu. Kalau bikin lontongnya jam berapa ini bu? 2 jam. 2 jam dari, berarti dari jam berapa tuh? Pagi atau malam? 2 jam. Enggak, maksudnya rebus. Yang rebusnya jam berapa tuh biasanya? Misalnya bikin jam 1 atau matangnya sampai jam 3. Jam 3, 2 jam berarti ya? Iya. Lama ya? Lama. Berarti adanya ketoprak sama apa ibu? Ketoprak doang. Ketoprak aja. Buburnya nggak di ini? Nggak ada bubur ya? Repot. Repot ya bu? Masih punya anak kecil om. Oh iya. Bapaknya juga kerja. Jadi bapaknya kerja cuma ibu aja gitu ya? Iya. Paling nerusin malam. Oh, nerusin lagi libur. Bapaknya berarti ya kalau iya. Malamnya ya. Iya. Kalau sehari laku berapa, bu? Enggak mesti, om. Kalau rata-ratanya? Gak bisa di target. Kalau rata-ratanya berapa? Berapa? 50. Ya nyampe. Enggak. Kalau saya mah enggak narget-narget masalah dagang, yang penting belanja ada. Ya, yang penting harian lancar ya, Bu. Ya, harian lancar, ada sisa itu. Iya, enggak, betul. Enggak sehari harus dapat segini enggak? Iya. Ya namanya rezeki ya, Bu ya? Iya. Kadang namanya rezeki. Kalau lagi rame ya rame gitu ya, Bu. Iya, enggak mesti. Iya, betul. Orang jualan memang iya. Begitu. Kalau dibikin rata-ratanya 20 lah, ada apa 25? Apanya? Nyampe penjualannya. Toprak. Nyampe. Nyampe ya. Kalau paling banyak berapa, Bu? Biasanya kalau lagi rame gitu. Katanya 30. 30 ya. Berarti ada telurnya juga ya, Bu ya? Ada. Boleh Bu pakai telur, Bu? Mau pakai telur. Kalau pakai telur berapa, Bu? 15. Tipi saya ini udah nanggung. Iya, boleh. Bisa aja. Nih, jadi di alamatnya di ini. SD sebelah selatan ya, Bu ya. SD Cikedokan 2. Di sampingnya juga ada bubur. SD Cikedokan 2, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Dengan ibu siapa, Bu? Hah? Ibu siapa? Saya. Ya. Hartiwi. Ya? Hartiwi. Hartiwi, Ibu Hartiwi.
Iya, Bu. Nah, ini lagi buat telur dadar. Jadi kalau sama telur 15 ya, Bu? Iya. Kalau ketopraknya aja biasa 12.000. Iya. 63.000. Iya, betul. Jadi sekarang telur mahal ya, Bu ya? Ya biar tipis ya, ah. Iya, enggak apa-apa, Bu. Iya. Yang penting lancar, Bu. Iya. Amin. Kalau kita mahal-mahal kan itu ya, Bu ya. Iya, yang kita juga. Iya. Ekonominya lagi kayak gini. Betul. Biar sama-sama ini aja. Iya, sama-sama ini enak. Enak ya. Kadang mahal-mahal lihat pasaran, ah. Iya. Yang dagangnya. Sekarang gerobaknya ketoprak kayak gini ya, Bu ya. Etalase ya pakainya ya. Enggak kayak dulu yang, kan yang perahu ya. Iya, kayak model perahu gitu. Sekarang biar lebih inilah ya, lebih apa ya, bersih gitu ya, Bu ya, kelihatannya. Iya, jadi tuh pada masuk. Iya. Telurnya dibisa. Ya. Jadi nama ketopraknya sedulur telu. Nah, sedulur telu itu artinya apa ya? Saudara tiga gitu ya. Bahwa ada sedia ketoprak telur bulat, dadar, ceplok. Nah, ini dia ketoprak. Ketoprak sedulur telu namanya. Ini pakai telur dadar ya. Harganya 15.000, teman-teman. Ini porsinya banyak juga tuh. Kenyang banget ini, jamin nih. Mari makan. Bismillah. Mantap, teman-teman. Mantap. Jadi bumbu kacangnya berasa banget. Mantul.